اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi saqarna hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan rencana kita berangkat pukul 14.
Kasadana kum tawaban akuna wa akuna Hataya kum hataya kum Falafaya kum mudana kum Wafusna hina zirna kum. Kecepatan apa batun? Batun? Fina ilar rahmani maulakum asanudha asanudha mazaya mimmazayakum. Allah yang menjagamu, salawat dan salamu teruntuk bendera kami, manusia pilihan Allah, penolong kami dan penolongmu. Aku bikin Bapak Ibu mengatakan domain ini kita sudah satu-satu yang objek yang ketemu ya. Tapi butuh lanjut juga ya. Tambahan jadi Bapak Ibu sekalian, parkirnya ada di sini. Kemudian untuk kamar mandi yang terbutuh ada di sebelah kanan, di sebelah kanan yang sebelah kanan ada kamar mandi dan dipersilakan yang
Thank you.
dan wa'idinakum Asadnakum talabnakum Wa'inuna tuhituna Bihim madikum wa jadwakum Fa'amuna wa'atuna Adayakum adayakum Fala fayyaktum mudabni Fahashakum wa'ashakum Sayyidna idh atainakum Fakudna hina junakum Fakumu wasa'u bina Ilar rahmani maulakum Asanun za'atanata Madaya min madayakum Asanun za'atanata Tatana wa tahtabun Tatihayakum Wa'ainun wa'itarakum Masjid itu adalah makam daripada almarhumah Dian Mahri, di mana yang jadi keunikan atau kehebatan sampai sekarang beliau meninggal di tahun 2006 dan sampai sekarang itu mas pembacaan Al-Qur'an terus setiap hari 24 jam dari 2006 cuman Al-Qur'an itu sampai sekarang masih berjalan terus itu di makamnya. Jadi kita nanti misalkan kesana juga ada. Nah, yang dimaksud kubah emas yang 24 karat
Bapak-Ibu sekalian, kita tradisi sejenak. Yang mau beli oleh-oleh silakan beli oleh-oleh. Kemudian untuk waktu secukupnya saja. Setelah selesai silakan kembali. Dan apa yang telah kita laksanakan, harapan kita bisa terhubung untuk kita mendapatkan berkah bagi yang berkuasa. Amin ya rabbal alamin. Tausiahnya ya, pokoknya penjenengan bisa terlihat tidur ya, silakan tidur nanti sampai di Semarang kita bangunkan. Jadi kami pribadi dan semua kru juga termasuk pendamping oleh Bapak Ustaz Budi, minta maaf mungkin ada pelayanan kami dari tutur kata kami yang tidak sopan ataupun dengan lagu kami yang tidak berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada yang perlu disampaikan, saran dan kritik sangat kami harapkan, tidak ada sesuatu yang kami harapkan kecuali saran dan kritik dari seluruh peserta tidak disampaikan. Silakan, karena saya yakin semua pelayanan kami masih jauh dari sempurna, baik dari kru wisata besar maupun dari kami keluarga besar dari Ibu Buana. Ya, kalaupun baik mata-matanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu kami cuma manusia biasa. Begitu sebelum dilanjutkan tausiah dari Pak Ustadzkan, mungkin ada yang ingin disampaikan? Siapa? Iya, monggo. Oke. Lagi di mana? Oke. Jadi kita lewatnya jalur saat kita berangkat, jadi kita nanti tol ini dari Baneng, Pamulase masuk ke Jalan Kelut, Kelut Raya, tapi tidak masuk ke Kelut Selatan. Jadi Kelut Selatan jadinya terlalu susah, paling kalau ada yang turun di Kelut itu hanya bisanya di Kelut Raya, di apa ini, arah menuju Wisma Mira ini. Oke. Ngomong pun cerita kali sing stadion kangkung sinten asmane? Ya biatemi nak dodol kangkung dari sih. Oh salah. Kita kasih jangan mereka lo sakit. Milik nyata nih kita. Lo sakit itu tadi. Nah itu kan tanding grup pari. Pari ini sing pari ketan ireng kan yuk. Masa pari biasa atau gak ani-ani ya tekan tahunnya arah barbar. Okay. Rancangan pengasuh Thariqah Sa'diyah sa Indonesia nggih wektu niku Mbah Idris. Kaane-ane kapan? Dadi tekan tangan niku wektu niku kathah wae.
Katanya nang wali pastor enten sing jenenge Mbah Jajari. Mbah Jajari niku tiyange mboten nate mbeta baju seumur ten rebutan kon mendhet barang dagangan ini ku. Misalnya dodol krupuk Mbah Jajari mendhet ge wektu niku krupuke cepet entek laris. Dodol krai Mbah Jajari mendhet misalnya. Ini kerainnya sedulu entek, ini tersih muridnya tenggulu di kulo sih. Nanti pas sore-sore melaku kare santrinya ini, wonten kupu gajah ngerti sih kan? Yang gue dino loh, sayapnya patah, terus santri ini matur kare Mbah Jajari. Mbah ini pipon, nanti kupu ngerti labung dino. Terus Mbah Jajari nyun batang korek rokok nih loh, kok korek rokok? Batang bentol korek lah. Nah niku langsung ditempelke nang sayapnya ini. Saksi ini tas ini, niku langsung buat tentukan terus esok magur. Berarti kan podo kali sinten niku ilmu ini. Nuruni ilmu ini Sunan Kalijogo tuh sini tas ya. Dan balik nang apa mau? Seloko-seloko batok. Nah, kok ditakeh karo Sunan Kalijogo ngajar ke orang rampung itu ye. Balik nang seloko-seloko batok, gino bawa. Si Romo menyang Solo. Romo iki bapa solo ngendi? Solo niku pundi to? Klaten to Boyolali Merana Sithik kan Solo Surakarta niku lho. Padahal Kraton Solo niku ngadeke setelah pokoke Demak sik terus Majapahit runtuh baru Solo niku lho. Mataram Solo niku lho. Lah kok Sunan Kalijogo niku ngajarke si Romo menyang Solo iki kira-kira pas niku mboten. Atimu iku jogonen kanti bareng karo wong sing wis tak ajari sholat siro maha mansola lakokno hatimu utawa lakokno mau kalimat tauhid bareng karo wong sing wis tak ajari sholat lebih dulu itu lho maksudnya mengerti niku puterongan niku oh payung niku to niku nanggek kula jenenge payung yus payung kuwi lah dari siro mau menyang Solo lewe-lewe payung muncul kira-kira pas nunggu mboten paling yang melenceng mana to lewe-lewe payung menunggu la ilaha illokof la ilaha illokof faman toko la ilaha illokof itu faman toko faman yang siro masuk kategori wong menungso ya toko wi reksa menunggu la ilaha illokof itu reksa menjaga nah ini kok mau lho sentuhkan hatimu bantitmu nganggu kalimat la ilaha illallah ora gunung lahiriya to sira ma'aman salat jogonen tekan sak jroning atimu bareng karo murid-muridku sing wis terlebih dahulu tak pahamke masalah salat bukti niku mak jentik lolo bak niku mau ditambahi mak jentik lolo bak niku penting tambah-tambah jadi ini ngerti niku saat ini ceritanya tentang lagu bahasa Indonesia guru ini kalau aku pesen klaim aku nak tahu kitmu dadi ini ngerti itu dadi saya ini lakon ada sesuai isom mau kan bernyanyi bareng-bareng toh sing kabe isom lagu apa apa terlena aku terlena sing nyetake lagu mbah ngerti mbah orang tapi ini sejatinya maknanya yang tenang jadi terniang di telingaku ini saat dulu panjangan lahir ini pun dibisiki dening Gusti Allah percaya apa mboten ini jenengan nak waktu ini pun jawab nggih berarti lahir nang dunia urip nang mboten sios lahir bisiannya apa ini jadi piyayi sampangan Semarang siro badi tak lahir ke nang dunia bisiannya ngerti ini awam, alus mirang buatan waktu ini kunjungan tapi siro kudu gelem ngakoni aku sebagai Gusti Allah pangeranmu sanggup napa buatan waktu ini ku jawabnya napa sanggup ini bahasa Arabnya napa kalu bala sahidna siap ya Allah akhirnya terus lahir bisikan ini ngakoni ini dibisiki Gusti Allah dengan napa ini pena atau waktu ini ku hei di Gusti Allah ngantikan ngakoni ini hei poro piyayi sampangan terangkil kelut beneran atau beneran beneran sanggup Gusti kalau badi jalan ke ngakoni jenengan sebagai pengirani kalau ketika mungkin nang dunia sampai air mata nih ya ada terasa air mataku basah di pipi aku terharu masih bangga dengan bisikan seperti itu
niki leres napa mboten Pak Sudarji? Leres lho. Leres. Dadi manungsa niku bangga kali Gusti Allah. Tapi ketika lahir teng donya niku enten sing lali napa mboten? Kata atau sing lali? Kata. Maka nih sungguh aku bahagia beri cinta yang ketanam. Engkau niki ini gede huruf E. Jadi seneng banget nariko bisikan mau, bisikan sapa gue Gusti Allah. Terus wong lahir wong dunia, bisikan itu tumbuh dan berkembang. Dadi wong sing tansah iman eling marang gue Gusti Allah ngoten niku. Niki kula sakit ngucap niki mergo napa Bapak Ibu? Mergo nggawa blangkon iki asline. Menyanyikan lagu terlena artinya sebenarnya terlena marang gone Gusti Allah. Contohnya sing terlena marang gone Gusti Allah suwe banget niku sinten? Dolah lali terus ngaji karo kiai-kiai umur 20 tahun hari ini gampang tenan. Sing terlena suwe banget niku Sunan Kalijaga niku lho. Niku sejatine terlena ngasih 20 tahun. Selawe tahun. Jadi terlena artinya marang gone Gusti Allah selali kabeh. Sungguh aku bahagia bersemi benih cinta yang kau tanam, bersemi indah di hati. Jadi maksudnya semakin tambah umur itu imane saya apik ngoten lho. Prilakune saya apik. Enten mboten wong sing tambah umur prilakune saya mboten genah enten. Pensampangan dhewe wonten. Biasane gawe baju napa? Bagus, nak sing nyimak ora sida ngantuk niku. Biasanya betul kaos, betul betul baju. Air mata bahagia jangan menjadi duka bersama kita selamanya. Maksudnya apa? Selagi menungsa iku isih eling karo Gusti Allah, bareng karo Gusti Allah itu mboten.